Gambar berikut menunjukkan suatu siklus termodinamika dalam suatu gas ideal. Apakah yang dikatakan sebuah siklus? Siklus itu adalah suatu rangkaian yang tertutup. Tertutup bagaimana? Kalau awalnya dari mana, berakhir ya di situ. Awal dan akhir itu menjadi satu. Itu siklus dalam proses termodinamika, gitu loh. Jadi di A, B, C, D, A. Ini kan awalnya dari A kembali ke A, itu namanya siklus. Ya. Tentukan usaha yang dilakukan gas. Di situ, di sini ditanyakan WAB. Dari A ke B, yang sini WBC, WBC ini ditanyakan, sini WCD, terus WAD, dari A kembali ke A, ABCD, jadi W saja ya, W total itu ya. Jadi apa yang diketahui di sini, diketahui ini kita namakan P1 ya. P1 itu sama dengan ya 1 atmosfer, karena satuannya atmosfer ya, sama dengan 1 atmosfer itu 10 pangkat 5, berarti 1 kali 10 pangkat 5 pascal ya. Ini kita beri nama ini P1, ini P2, ini adalah V1, sini V2. P2 nya ini satunya 2, ini 2 atmosfer ya, itu sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 pascal. V1 nya sama dengan 2, ini satunya ini liter, jadikan meter kubik, 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. V2 nya ini 3 liter, 3 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Terus yang ditanyakan ini A itu WAB, B WBC, C WCB, ini WCD, CD, D, WDA. Ya, ini ada kesalahan di sini. Ini apa, bukan WAD tapi WDA. E, W. Ini jawab yang A, W, A, B.
WABP ini, WA ke B. P-nya apa? P2. Kira. P-nya P 2 kalikan delta V. Delta V-nya ini dari akhir kurangnya awal. Jadi V A ke B kan ini, berarti akhirnya kan di 2. Di V2 min V1. Nah, P2-nya itu 2 10 pangkat 5. Nah, V2 V1 kan 10 pangkat 3 nya sama. Berarti atas ini 2 ringkas ya, 3 min 2 kali 10 pangkat min 3. 3 kurangi 2 itu kan 1. Kalikan 2, 2. Gitu loh. Ini 10 pangkat 5 kalikan 10 pangkat min 3 itu 10 pangkat 2. Berarti sama 100. Berarti ini 200 joule. Ya. Sekarang yang B. Jadi tanoknya kan W BC. Ini salah ya B-nya. Kan di sini ya P-nya kan delta P itu nih ya, delta P-nya ada ini kan, ini luas ini ya, tapi prosesnya apa? Ini kan prosesnya isohorik volumenya sama atau isovolumis ya. Kalau ini kita dari sini B ke C, ini delta V. Delta V-nya ini didapatkan 0. Ya, kenapa 0? Ini kan sama tuh nih. 3, 3 tuh nih. Posisinya 0. Gitu loh. Oke, okay. Berarti di sini akan kita dapatkan rumusnya kan ini dosanya kan P. Ini betulnya kalau dari luar sini ini delta P kali delta V ya, delta. Ya. Ini kan delta P kali delta V. Tapi ingat delta V-nya itu 0. Berarti bilangan berapapun itu dikalikan dengan 0 kan 0 gitu loh. Delta P kali 0 berarti hasilnya 0. Jadi berarti ini enggak melakukan usaha. Oke. Lanjut. Yang C. WCD. Ini P-nya sama. Seperti P1 kali delta V itu akhir kurangnya awal. Jadi C D dekatnya dari C ke D. Berarti akhirnya kan di D. DVD min VC gitu loh. VD min VC gitu loh. Nah, P1-nya dapatkan 1 kali 10 pangkat 5. DC nya sama ini, berarti ini 2 kurangi 3 kali 10 pangkat min 3. Oke, 2 dikurangi 3 itu min 1. Min 1 kan 1, min 1 gitu loh. Ini min 1. 10 pangkat 5 kalikan 10 pangkat 3 itu 10 pangkat 2 sama dengan 100 min 100 joule. Ya. Di sini kita dapatkan min ya. Karena apa? Dia ini dikenai kerja. Sekarang yang di
W, D, A. Ini kan delta P kali delta V. Oke. Di sini sama saja. Delta V di sini ini juga sama dengan nol nih. D ke A karena punya sama. Ini kan P-nya kan beda. P-nya beda maka makanya delta P gitu loh. Ya. Oke. Berarti delta P ini delta P. Tapi delta V 0. Akhirnya 0. Sekarang yang E. E itu dari A kembali ke A. Mulai B, C, D. Berarti dari A, B, C, D, A. Nah, W-nya itu sama dengan delta P kali delta V. Ya. Delta P-nya itu kan muter gini. Dari 1 menuju 2. Akhirnya kan ada 2 tuh. P2 min P1. Gitu loh. P2 min P1. Delta V-nya V2 min P1. Nah, P2-nya itu kan 2. Berarti 2 min 1 ini kan 10 pangkat 5 kadang gitu. V2-nya itu 3 min 2 kali 10 pangkat min 3. Ingat, 2 kurangi 1, 1. 3 kurangi 2, 1. 1 kali 1, 1 gitu loh. 10 pangkat 5 kali 10 kali 3, 10 pangkat 2 itu 100, berarti ini 100 joule gitu loh. Jadi luasnya itu sama dengan luas yang di asir ini ya. Ya. Kalau perputarannya ini kan muter dari A, B, C, D, A, memutarnya searah jarum jam. Kalau searah jarum jam, ini usahanya total itu positif. Tapi nek memutarnya itu berapa jam jarum jam, usahanya ini negatif, itu ya.